Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun. Walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah berkat rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita berada pada Ramadan 1444 Hijriah tahun ini. Tentunya nikmat yang paling terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Tentunya dengan nikmat itu justru akan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak ada alasan bagi kita untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik tauladan, semoga gerak langkah ibadah yang kita kerjakan selalu mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini akan sering kita dengar di masjid-masjid, para khatib, para ustadz, para imam akan selalu membacakan ayat ini. Karena ayat ini sebagai landasan hukum bahwa kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Para pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas adanya kewajiban dalam bulan suci Ramadan ini? Hikmahnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran kepada umat-umat yang terdahulu, bahkan ratusan tahun umur umat Nabi Muhammad hanya diberikan jatah umur 60 sampai 70 tahun saja. Sedangkan umur umat-umat yang lalu, umur yang diberikan jatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ratusan tahun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jatah umur kepada umat Nabi Muhammad dengan jatah 60 sampai 70 tahun. Akan tetapi hikmah adanya bulan suci Ramadan menjadikan umat Nabi Muhammad lebih panjang umurnya ketimbang umat-umat yang lain. Karena bulan suci Ramadan di dalamnya terdapat lebih baik daripada 1000 bulan. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmah. Walau jatah umur umat Nabi Muhammad 70 tahun, 60 tahun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia melaksanakan di dalamnya puasa Ramadan dan bertemu dengan Ramadan setiap tahunnya, maka berapa banyak jatah umur yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Karena satu Ramadan, di dalam satu Ramadan itu terdapat lebih baik daripada 1000 bulan. Kalikan umur umat Nabi Muhammad ketika bertemu dengan Ramadan setiap tahunnya, berapa jatah umur yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Maka jangan bersedih walaupun umur umat
yang lain, yang terdahulu lebih banyak usianya. Tetapi kita lebih banyak diberikan jatah umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan setiap tahunnya dijelang dan kita diberikan umur yang panjang bertemu dengan Ramadan setiap tahunnya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga jatah umur yang kita pergunakan sesungguhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Alexander Riukaho, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, bersama seluruh keluarga besar Bank NTT, menyampaikan selamat memasuki dan menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, bulan suci tahun 1444 Hijriah kepada semua sesama saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang menjalani ibadah puasa. Semoga di bulan yang suci ini kita menjalannya dengan penuh ketulusan sehingga memberikan pertumbuhan keyakinan dan harapan akan pahala menjalani ibadah puasa untuk terus bertumbuh menghadapi berbagai tantangan dan menjadi pemenang dalam kehidupan dan ibadah puasa yang dilaksanakan oleh seluruh umat muslim di Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Widjo dan seluruh karyawan-karyawati PT Bank Mandiri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan semua yang menjalankan. Semoga kita semua dapat meraih ketakwaan dan perkuat iman kita di bulan yang penuh berkah ini. Jangan lupa selalu gunakan aplikasi Living by Mandiri dan Kopra Bank Mandiri untuk mempermudah seluruh transaksi Bapak Ibu sekalian di bulan yang penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sehat bersama Fikwam. Air minum produksi lokal NTT yang berasal dari 100% air mineral alami, diproses dengan teknologi canggih dan menghasilkan air mineral berkualitas tinggi dalam setiap botol Fikwam. Yuk pastikan setiap kebaikan alam sampai kepada Anda bersama Fikwam. Sawah lega, ternak loba, kurang naon sepnya? Kurang imah atuh Jang, piraku rek nyilu Abah ambut terus. Kumaha carana? Jang, ayeuna mah urang teh yang heula nu ngajual imahna. Hareudang euy. Neng, aya nu bade ngajual bumi? Ayeuna nomor HP a. Mana ieu teh, Sep? Panik neangan imah atuh. Punten mang. Aya bumi nu diical. Heula. Aya teh. Teu aya, Jang. Nepe jeung cicilana kumaha? Gampang, Jam. Bisa diatur. Jadi kieu, Jam, mun mane nyokot 10 tahun, DP cicilana 10%. Tah mane teh sok total-total sakieu, Jam. Lieur pisan. Jangan dibiasain ribet. Pakai BTN Mobile biar urusan KPR enggak bikin PR.
bisa cari rumah, simulasi KPR, pengajuan KPR, informasi KPR, sampai bayar KPR langsung dari HP. BTN Mobile, keren ey. Buat cari rumah impian dan berbagai kebutuhan, BTN Mobile bisa jadi andalan. Aktifkan aplikasinya sekarang. Ah, kumaha ieu ah?